agak pusing, Nov. Yaudah, Nov, ya. Antar mama ke dalam, ya. Saya bawa mama ke dalam. Sepertinya ini bukan saat yang tepat untuk memberitahukan Novia. Uncle. Ya, coba. Uncle sama Miss Novia udah suami istri, kan? Iya, sudah. Tapi kok aku gak pernah lihat Miss Novia cium tangan aku? Soalnya dulu waktu mama sama papa aku masih hidup. Aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Kamu hati-hati ya. Papa pulangnya kapan? Jangan lama-lama dong. Enggak lah. Paling Jumat minggu depan papa juga udah pulang. Kan papa udah janji menangin jagoannya papa ini mancing. Mas, kenapa sih gak cari kerja di Surabaya aja? Jadi kan kita ketemunya gak cuma seminggu sekali. Kan kamu tahu aku lebih banyak pekerjaannya itu di Jakarta. Udah, aku berangkat dulu ya. Eh, Mas. Kita belum salim loh. Oh iya. Sayang, salim dulu sama kita. Baik-baik ya. Jaga mama. Assalamualaikum. Mama ini kan istrinya papa, jadi mama harus menghormati papa. Oh, gitu. Gitu, Angko. Novia, saya juga doakan semoga semua persoalan kamu dengan Nak Jeffrey bisa segera selesai. Kalau dipikir-pikir, Pak Asraf meninggal dunia setelah menikahkan kamu dengan Nak Jeffrey. Almarhum menitipkan kamu kepada Nak Jeffrey. Sudah tentu almarhum berharap dengan sepenuh hati Nak Jeffrey adalah laki-laki terakhir yang akan menggantikan beliau untuk menjaga kamu. Yes, champ. Kayaknya Miss Novia udah gak terlalu marah deh sama Angko. Pasti sebentar lagi baikan deh. Jadi aku punya Mami and Daddy. Aku udah gak sabar deh, Angko. Kalau Novia tahu aku sudah membuat hati papanya hancur sehari sebelum Papa Asraf meninggal,
Novia pasti akan semakin membenciku. Atau dimakan kuenya sedikit aja. Ya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.